saat ini Piala Dunia Qatar memasuki babak final. Nah, selama Piala Dunia berlangsung, ada satu anime yang naik daun. Anime apakah itu? Di video kenalan anime kali ini, channel Project Al bakal mengenalkan kalian sebuah anime yang cukup menarik. Bercerita tentang project untuk meningkatkan kualitas pemain sepak bola timnas Jepang. Kalau begitu, kita langsung saja bahas animenya yang berjudul Blue Lock. Blue Lock menceritakan tentang kejadian setelah Piala Dunia 2018 ketika Jepang dikalahkan Belgia di Piala Dunia Rusia di babak 16 besar. Tim yang berjuluk Blue Samurai itu sekali lagi kehilangan kesempatan untuk masuk ke babak perempat final Piala Dunia. Akhirnya, manajer CFA PSSI-nya Jepang, yaitu bernama Andre Thierry, menyadari bahwa sepak bola Jepang tidak lagi dapat membuat kemajuan. Sementara itu, masih banyak orang yang ingin Jepang bisa memenangkan Piala Dunia. Oleh karena itu, dia menyetujui proyek bernama Blue Lock, yang disutradarai oleh Jinpachi Egu, dengan tujuan memilih 300 pesepak bola Jepang terbaik dari Liga Sekolah Menengah, dan membawa mereka ke sebuah akademi khusus yang canggih dan gila, yang bertujuan untuk mengubah salah satu dari 300 atlet muda menjadi penyerang terkuat di dunia yang akan memimpin Jepang menuju kejayaan sepak bolanya. Yoichi Isagi adalah karakter utama di anime ini, yang bercita-cita menjadi striker hebat. Dia dipanggil Project Blue Lock walaupun timnya kalah saat final kejuaraan SMA. Saat bergabung, dia masuk ke tim Z dan mendapatkan ranking 299 dari 300 orang, yaitu artinya dia itu sangat lemah. Saat berada di tim Z, Yoichi Isagi mendapatkan beberapa teman sekaligus rival, yaitu ada Meguru Bachira, orang yang aneh yang selalu mengikuti instingnya dan selalu mencari orang yang mempunyai monster dalam dirinya. Skill utamanya adalah dribble yang sangat menakjubkan. Selanjutnya ada Kunigami Rensuke, penyerang udara panas yang siap menyihirkan siapapun yang mengolok mimpinya menjadi pahlawan super sepak bola. Kemampuannya adalah tendangan kaki kiri yang kuat. Selanjutnya ada sang karakter misterius bernama Chigiri Hyoma. Dia satu-satunya orang di tim Z yang tidak mau bilang kemampuan utamanya dan tidak mau berpindah posisi. Nah, itulah sedikit kenalan dari sinopsis dan karakter dari anime Blue Lock. Walaupun di Piala Dunia 2022 Qatar, Jepang kalah di 16 besar, mungkin untuk Project Blue Lock selanjutnya, Jepang harus meningkatkan kualitas di tendangan penalti, agar Jepang siap dengan adu penalti di Piala Dunia selanjutnya. Nah, untuk kalian yang penasaran kelanjutan anime Blue Lock, kalian bisa menontonnya secara gratis di B-Station. Kalau begitu, sampai di sini dulu untuk video kenalan animenya. Jika kalian suka dengan videonya, silakan follow dan like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oi, 11-ban. Naibo, Isagi.